banget, Han. Sekarang aku udah harus berurusan lagi sama drama kebohongan itu. Alhamdulillah. Gue mau mulai hari ini kita berdua kerja sama. Yakin? Gue yakin. Alhamdulillah ya, Allah udah ngeliatin semua kebenarannya ke kita. Gue di sini saya dipengen pengen cowok lain, gak mau! Aku berharap setelah ini masalah kita sama Flora selesai. Cuma lo yang bisa bantuin gue untuk nyikirin kan ya? Saya mau suami saya ada di sini, saya mau Mas Fadil ada di sini. Flora gak akan gangguin keluarga kita lagi. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana bahagianya Sakinah dan juga Dennis karena pada akhirnya semuanya terungkap. Dan kalian bisa lihat ya pokoknya edisi malam ini, episode malam ini bakalan seru banget dan bakalan menegangkan. Tetapi kita seneng banget ya akhirnya semua berakhir bahagia. Tetapi sayangnya di sini Aurel tuh bakalan ngulah lagi, dia tuh mau kerjasama dengan Vera. Nah kira-kira apa yang akan dilakukan Aurel dan sekarang pastinya musuh bakalan berubah dari Flora menuju ke Aurel. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.